Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mandala Elektro. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali ingin berbagi sama sahabat-sahabat semua cara yang mudah memasang voltmeter pada baterai pack 12 volt yang sudah kita rakit kemarin, yang sudah kita rangkai kemarin. Ini adalah 3S 60 ampere ya, dimana pin-pinnya 0, ini input charge-nya. Kemudian 4,2, ini ada 8,7, kemudian 12,6 ya. Nah, di mana pin-pin ini, di manakah letak daripada pemasangan voltmeter digital mini ini, saya akan pasangkan untuk kita semua. Namun sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Mandala Elektro agar kita bisa bertemu lagi di video-video yang lainnya. Pertama-tama kita tempel dulu ya voltmeternya seperti ini atau di sini, terserah ya di mana letaknya sekira-kira menurut teman bagus ya untuk letakannya. Dengan dikasih lem bakar, kemudian untuk katup positif dan negatifnya saya kira sangat mudah ya. Kita kasih dulu timah sedikit biar lebih mudah untuk penyolderannya. Jadi untuk pengambilannya adalah ujung ke ujung ya, dari yang ada tulisan angka 0 kita solder. Kemudian kita cari yang ada angka yang paling tinggi ya, yaitu 12,6 dalam hal ini. Kita solderkan ke sana. Seperti ini. Maka sudah selesai ya untuk pemasangan voltmeter pada baterai pack kita seperti ini. Baterai pack 12 volt ya. Sudah selesai pemasangannya dan menampilkan hasil ataupun sisa tegangan ataupun volt yang ada pada baterai pack ini. Ini adalah baterai pack 3S menjadi 12 volt dengan maksimal beban yaitu 60 ampere ya. Yang telah kita rancang sebelumnya, yang kita telah buatkan juga video cara pembuatannya di video saya sebelumnya. Oke, itu saja video dari saya cara memasang voltmeter pada baterai pack sel 3S ya 12 volt. Semoga video singkat ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe channel kita Mandala Elektro agar kita bisa bertemu lagi ya di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.